Tigre juga di situ. VIP-nya jadi itu lah. Terima kasih kepada. Udah nggak usah nangis di sini. Yo guys, what's up? Kita berada di Imperial Heritage Hotel. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Alright, kita mau repair handphone guys, sebab handphone Andy rosak tadi jatuh. Kasihan dia, semalam udah ada masalah, ini lagi ada masalah guys. Ini gelap. Pik, gagak ini konten lo. Gagak. Ini konten lo gagak. Udah. Ini sih kurang gagak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Bang. Di apa namanya? Sebab kalau ada gagak malah ada orang meninggal. Takut kita. Kayak orang tua kan kita. Kita mungkin enggak ada. Ada bunyi satu. Saya panik. Ada apa ini? Ya Allah, mudah-mudahan jauh dari segala marah bahaya. Wah, panjang gitu. Ya dulu kalimat begitu. Lo bawa uang nggak? Bawa uang nggak untuk repair ini? Ada-ada aja ya masalah kita. Udahlah, uang nggak pun. Omongan gua kemarin emang kenyataan waktu kita mimi-peri. Iya, ketawa lo kebablasan. Gua sempat ngomong di video itu kan. Iya. Gua kayaknya ada tuh ada yang sesuatu dari untuk gua ini. Nyatanya. Tigre juga di situ. Ikut-ikutan ngakak, apa kena juga. Iya. Waktu kita di mobil waktu live, kita ngakak parah banget. Inilah ini yang kita dapat. Kan udah bilang ini pasti something. Iya, kalau di kampung gua atau orang dulu, nenek bilang tertawa berlebihan, berbahagia atau gembira pasti ada kebalikan. Dan ternyata kenyataan. Iya. Halo guys. Halo guys, hari ini kita sedang berada di mall. Dan dan kita sedang mencari repair handphone iPhone-nya. Andy, nih. Di, ini juga iPhone 4 fix. Jadi ini, aku mau ke air dulu. Iya, Bang. Kandas dulu. Iya, kandas dulu. Cari fix, di sana fix itu fix. Ujung. Nah, ini bisa ini. Bang, boleh rekod video? Hah? Boleh rekod video? Apa ini rekod video? Vlog, Bang, vlog. So, kita repair di mana ni? We repair all kids, phone and tablet, guys. Kita berada di... Di mana, Bang? DP. Dataran Pahlawan. Oh, Dataran Pahlawan. Inilah, lo itu harus berhati-hati. Hah? Berapa itu? Ya, sudah pernah ini. Originnya di sana. Pernah tukar? Iya. Kalau tukar berapa tuh? Kalau ini nak ori atau kopi ori? Apanya? Nak asli apa? Kalau ori berapa, Bang? Ori ni 11 Pro sekarang 600. 2 juta. 2 juta. Kalau yang kopi ori? Kopi ori ni 100. Loh. 400. Beda 200 doang. Ori aja. Kalau ada memang ori ya, ori. Langsung siap ya? 1 jam. Wush, keren, mantap. Bisa ditunggu di sini, cuy. Mantap. Kena 2 juta lagi.
Gak apa-apa lah. Udah lah duit. Namanya Ori. Kamu suka Ori ya kalau biasa? Ori. Ori aja bang. Kita kena LCD guys. Kita kena LCD apa? Dihantam LCD apa? 600. Toilet bang, itu mana sih? 600 ringgit. Ini pak, bayar pakai apa? Hmm? Bayarnya pakai apa? Ini kan bisa BC. Bisa ya? Bisa. Ini apa? LCD bang ya? Langsung cuy, langsung digarap di sini, langsung jadi. Lain kali hati-hati lah cuy. Padahal tadi itu oke, kita mau keluar itu ya. Iya, pas mau keluar aja. Glojo lo. Tapi nggak apa-apa, di sebalik tawa yang berlebihan, maka dari itu jangan bertawa berlebihan. Iya, bukan. Iya, bukan Ori, yang Ori itu ada di rumah. Ada di rumah. Sebab itulah mungkin itu bang ya. Mudah. Rentang terpecah. Berapa yang? Hah? Berapa? Apa? Dari itu. Saya nggak tahu adik gue yang ini. Yang repair. Saya kemarin pakai yang X-Red. Dia pakai. Cuman kalau kita mau kesini kan butuh kamera yang bagus. Terus pakai ini. Makanya gue pakai itu. Nah, ini nggak bisa vlog kalau gitu. Yes, gear kita itu. Gear saya sebenarnya itu nge-vlog di sini. Apa ya? Jadi gear, istilahnya. Coba handphone buat video bang, buat oh, vlog. Vlog. Jatuh. Pas nak keluar tadi sini langsung jatuh dia tuh. Baru jatuh. Lihat di mana bang? YouTube. YouTube. NDTK memang viewersnya itu macam banyak di. Kita dari Indonesia bang. Yeah. ENDHY TK. Wah, Ori ya. Berarti di sini special iPhone atau gimana, bang? Macam-macam. Macam-macam boleh. Boleh. iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max. Ori mikir aku pilih. Siapa tuh ada yang ini second apa? Gak ada. Ada. Yang jual second? Jual second tak ada. Ripe. Oh, ya. Ripe khusus ripe je. iPhone 4 fix. Enggak kan Fikri cari? Fikri dia cari. Iya. Kalau barang second ke mana? Scan up. Iya dia. Di dalam ni. Dalam ni, tapi di bawah. Coba memanfaatkan kameranya. Kamera iPhone ini nak buat konten. Dapat air dia. Berapa itu? 179. Akhirnya beli lagi ya. Tapi katanya mau dibeli. Larinya ke situ lagi. Tapi ada yang ngasih dari JDT fans. Tapi dimaksa itu. Dikasih telepon. Dia beli tapi aku tak bisa kak, aku tak bisa kak. Dia maksudnya ini yang beli siapa? Dikirim uang. Oh my god. Dipaksa dia kata. Berapa itu? Dipaksa aku. Amanah ini amanah harus. Maksudnya itu dari siapa? Dia tidak boleh sebutkan namanya. Iya ya oke. Okay. Maksudnya pokoknya itu dari subscriber VIP, lo VIP, atau? Ya subscriber gua. VIP-nya jadi itu lah. Adik. Mana lihat? Coba kita lihat hasilnya. Nanti aku juga hasilnya review. Review. Terima banyak guys yang di DM ke aku juga support untuk mengganti konten tapi aku tak. Alhamdulillah. Berapa ribu? 30 ribu. Sesuai lah dengan yang aku punya. Lu punya berapa? 30 ribu. 30 ribu juga. Oh. Buka. Tapi lebih ber, ini lebih berat. Sama. Sama. Kemarin lebih panjang. Buka. Kita bukan masalahkan power banknya cuy. Ya, sekali lagi ya. Ini untuk menangkap momen-momen di Malaysia guys. Sayang. Iya, sebab memang kita momennya itu banyak. Voltage kita banyak. Berat enggak? Lebih besar ini. Berapa kilo itu? Sama lah. Berat mana dengan perut lo? Besar banget lo. Gua punya aja. Emang coba. Tahu enggak punya gua yang kemarin berat itu enggak tahu. Aku juga enggak lihat. Aku di Jakarta. Berat nanti di flag pula disita.
Di flank ya. Ini masuk 2 kali ke Malaysia. Aman. Ini 10.000, 5.000. Lu 30.000 mana ini? Lu punya 10.000. Gua 20.000. Wah, beda 10.000. Tapi gua bisa ditempel. Karena handphone ko ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke, wah. Kamu dibanding ke, Bik. Ini lumayan, Bro. Udah gua pakai ini. Oke, cuy. Akhirnya kita mendapatkan power bank baru. Thank you, Bik. Bilang aja thank you. Terima kasih kepada Tut. Jadi semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, ruah, diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, coy. Ini bukan masalah power bank sih sebenarnya ya, Fik ya. Iya, cuman memang akhirnya banyak yang notis ke situ. Iya. Tapi kan kita udah klarifikasi di situ. Aku sudah mengikhlaskan. Si gemuk juga sudah. Klarifikasi dan meminta maaf dan udah nggak usah nangis di sini. Siap. Mau nangis di sini. Aduh. Enggak lah. Panda. Gue nggak segampang itu. Udah selesai? Belum, dia lagi sibuk. Biarkan dia bekerja. Bukan konsentrasi dia malah lama. Dia lupa sesuatu lagi, kelar nih. Salah lagi nanti. Ini yang membuat uang datang ini. Uang datang berterusan. Mitos atau gimana ya? Kepercayaan mereka ya. Kita tunggu Andy repair, guys. Tapi sebentar lagi udah selesai ini. Berapa? Kurang 600. 600 kena 600. 600. iPhone ini asli tapi asli. Ini berapa nih? 600 berapa, Bang? 6? 6 600 aja. Berarti berapa 600? 2 juta. 2 juta lebih. Kasian banget, cuy. Kita tadi lewat di rumah-rumah yang bentuk Cina itu. Gua enggak ngoprok apa-apa. Orang bagus sinematik itu. Iya. Ya itu takdir lah. Kita nikmatin aja perjalanan. Tadi kita mau moto sama pampir. Kita nikmatin aja perjalanan ini, cuy. Berbagai halangan. Bang, masuk YouTube. Halo. iPhone 5. Ya, PS. Tapi bagus ya di model seperti itu ya. Ya. Di bingkai itu ternyata. Ya, komponen dia di situ, cuy. Karena bayar. Bayarnya gimana? Ya. Saya pakai ini, Bang. ATM. Pakai ini bisa tak ya? Iya, ATM bisa, tapi pakai ini apa? Mastercard. Boleh ya? Boleh kan? Oke, sebab kita kurang jauh, Bang. Enggak tahu nanti kalau ini macam mana. Coba lihat. Jangan dulu sepuluh. Barunya punya kartu kredit, guys. Ojo dibanding-banding ke. Bentuknya gimana sih? Gimana sih kepala? Ini? Dua kepalanya. Ini juga. Rambutnya. Keren ya. Itu prioritas ya. Ya sebenarnya kita mereview Malaysia. Di Jawa sebenarnya masih banyak yang mereview. Tapi emang di mana lagi? Sahabat kita yang adanya di sini. Iya benar juga sih. Di sini dari sisi ini kan, ya, gua apa? Ini kepalanya mana sih? Cacu. Kepala udara kan ada ini. Iya. Iya, wayang, perwayangan. Waktu kerja gue pengen banget punya baju batik yang gambar wayang. Wayang. Tapi enggak kesampaian sampai sekarang. Apalagi yang gambar wayang yang kayak gini terus. Oko ne se koro koro. Pembukaan. Oke, guys, kita menggunakan ATM Indonesia, tapi yang sudah Mastercard. Yes. Kita coba, cuy. Semoga aja bisa ya.
Lihat tadi mana gambar itu? Oke. Bismillah. Ini. Boleh. Ah, boleh cuy. Okay, lihat guys, 600 ringgit pas tak ada diskaun tadi ya. Ah, ini dia apa tak ada diskaun ni. Ekonomi tak baik. Kacau. Iya, kita juga tidak minta diskaun tadi. Malu. Tak kenal YouTuber minta diskaun. Langsung viral nanti cuy. Lo juga minta diskon tadi. Oke bang, tengok YouTube nya nanti. Masuk. Oke guys, mungkin sekian dulu ya. Kita sudah selesai, sudah siap semuanya, settle 600 ringgit. Dan gimana perasaan lo dulu? Happy apa enggak lo udah punya? Happy lah. Happy banget. Enggak lihat kualitasnya. Wah gila, kameranya makin jernih. Padahal enggak ada sambung. Enggak ada sambungnya gitu. Kamera dengan LCD kan enggak ada dari segi warna doang. Oke guys, dia sudah bahagia. Jadi terima kasih guys ya. Doakan kita lancar semua. Ini mungkin cuma dugaan lah ya. Dugaan sepanjang perjalanan kita. Gara-gara peri. Makanya lu kelihatannya jangan ini berlebihan, bahaya. Ya, saya minta maaf juga sama piring apa Mimi Peri lah, mungkin gara-gara ini. Nah, betul. Lagi telepon anaknya, cuy. Oke, guys, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.